Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate lagi proses penanaman cabai kita yang kita lakukan dengan sistem polybag, yang mana di video sebelumnya pada part 8 sudah saya uraikan bagaimana teknik topping pucuk pada tanaman cabai kita. Nah, untuk di part 9 ini kita akan melakukan lagi proses pemupukan bunga ya, untuk merangsang pembungaan pada tanaman cabai kita. Dan nanti proses pemupukan saya akan lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pemupukan lewat media tanah atau polybag, dan yang kedua pemupukan lewat daun. Nah, bahan-bahan apa saja yang kita gunakan serta bagaimanakah kondisi tanaman cabai kita di polybag, berikut kami informasikan. Baik sahabat semua, inilah kondisi tanaman cabai rawit kita dengan sistem penanaman di polybag. Ya, kondisi update terakhir tanaman cabai kita, dan kita lihat setelah saya lakukan topping pucuk, tanaman cabai sudah mulai mengeluarkan tunas muda baru ya, sehingga nanti percabangan-percabangan yang dihasilkan untuk menghasilkan buah itu lebih banyak, dan kita lihat bakalan-bakalan buah juga, bunga pun sudah mulai bermunculan. Nah, bisa kita amati keseluruhan dari tanaman yang saya tanam ini. Ini kita lihat calon-calon bunga sudah mulai muncul. Agar proses pembungaan ini tidak mudah gugur dan menghasilkan buah dan bunga yang lebat, maka langkah selanjutnya ya, perlu kita lakukan pemupukan lewat media dan melakukan pemupukan lewat daun. Nah, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu updatean terakhir tanaman cabai kita ini. Nah, ini juga tanaman yang saya sudah pindahkan sebelumnya di tempat yang berbeda, yang saya lakukan proses penjarangan. Nah, di sini kita lihat tanaman cabai juga sudah mulai rata-rata mengeluarkan bunga, dan pertumbuhan alhamdulillah sekarang masih tetap vigor. Daun sudah kembali hijau, yang mana di video sebelumnya saya sudah uraikan ya, tanaman cabai kita infeksi gejala keriting daun dan daun menggulung, dan ini kita lihat bakalan-bakalan bunga sudah mulai muncul. Nah, ini updatean terakhirnya. Baik semua kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, bahan-bahan apa saja yang kita gunakan untuk proses pemupukan lewat media dan pemupukan lewat daun. Nah, untuk lebih jelasnya berikut kami informasikan. Baik, untuk proses pemupukan lewat media untuk merangsang proses pembungaan pada tanaman cabai kita, di sini saya sudah siapkan komponen pemupukan, yaitu bahan pemupukan yang menggunakan pupuk NPK 15-15 ya, 15-15 artinya kandungan bahan ini terdiri dari pupuk nitrogen ya. Pupuk nitrogen 15%, kemudian P205 15% dan K2O-nya 15%. Nah, di sini juga ditambahkan unsur-unsur lain, yaitu unsur mikro dan seperti boron dan ZN. Dan boron ini sangat berperan aktif juga dalam proses merangsang terjadinya pembungaan. Kemudian ada unsur magnesium ya, yang berfungsi juga merangsang proses pembungaan daun tetap vigor. Oke, untuk dosis di sini saya akan memberikan 5 sendok makan ya, 5 sendok makan untuk 10 liter air. Jadi Anda bisa menggunakan juga pupuk-pupuk NPK yang jenis lainnya. Oke. Nah, untuk bahan pemupukan kita yang kedua, di sini saya akan tambahkan pupuk KNO3 putih, yang mana pupuk KNO3 putih ini mempunyai kandungan kalium ya, mempunyai kalium yang sangat tinggi. Nah, kita ketahui di mana fungsi kalium itu dapat mencegah terjadinya kerontokan bunga dan buah, serta dapat mempercepat terjadinya pembungaan. Nah, untuk dosis bisa Anda gunakan di sini dengan konsentrasi sistem kocor atau tabur. Jadi kalau kita dengan sistem kocor itu bisa kita berikan dengan dosis 2-5 gram per liter air ya. Di sini saya akan memberikan juga 5 sendok makan
ya, untuk 10 liter air. Ya, cukup. Nah, sekarang kita larutkan dulu bahan pupuknya, dan sekarang tinggal kita kocorkan saja ke tanaman. Nah, bagaimana, berapakah dosisnya? Nah, berikut kami informasikan. Baik, untuk dosis setiap tanaman atau setiap polybag, di sini saya akan memberikan dosis 2 gelas bekas minuman air mineral ini untuk setiap polybagnya. Nah, tinggal kita berikan saja. Usahakan sampai betul-betul menyerap. Jadi penyiraman bisa dekat batang ya, tidak masalah. Kita siram keliling. Ini juga. Oke, saya selesaikan dulu pekerjaan saya. Baik, proses pemupukan lewat media sudah saya lakukan. Nah, langkah selanjutnya saya akan melakukan juga pemupukan lewat daun ya, untuk merangsang proses pembungaan. Nah, bahan-bahan apa saja kah itu? Berikut kami informasikan. Baik, untuk proses pemupukan lewat daun ya, Anda bisa menggunakan jenis pupuk daun bebas ya, bebas mereknya. Intinya kandungan-kandungan yang terkandung di dalam pupuk daun itu terdiri dari juga unsur hara makro dan mikro, seperti unsur nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kemudian ada juga tembaga, Zn, kemudian ada boron dan kobalt ya. Jadi prosesnya unsur hara itu baik makro maupun mikro itu lengkap. Jadi kalau untuk merek silakan gunakan merek-merek bebas. Jadi untuk proses aplikasi di sini bisa kita memberikan 5 sampai 10 ml per 1 liter air. Jadi saya akan menggunakan di sini ya sekitar 5 tutup untuk satu tangki 16 liter ini. Oke, cukup. Sekarang kita isikan air dan kita tinggal semprotkan kepada tanaman. Demikianlah seluruh proses aktivitas saya pada tutorial menanam cabai pada part 9 kali ini, yaitu melakukan proses pemupukan. Nah, bagaimanakah proses-proses perawatan lanjutan? Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mengupdate proses-proses selanjutnya. Kalau ada saran atau masukan dari video kami yang belum jelas, silakan berkomentar di bawah video kami atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.